Mang Dayat mulai survei-survei lagi untuk mencari destinasi wisata baru untuk jelajah musik. Nah, kali ini Mang Dayat ditemani oleh ini salah satu afiliasi dari TikTok nih. Halo. Ko Riki, kemudian beliau lagi di Palembang, jadi ngerewangi Mang Dayat tuh jalan-jalan. Nah, hari ini Mang Dayat untuk coba buat bangun destinasi baru itu memaket ke sebenarnya. Nah, ini ada rumah singgah Soekarno di belakang nih. Nah, ini rumah singgah Soekarno. Kemudian cagar ya cagar budaya ini. Kemudian ada Masjid Jami di depan, itu masjid bersejarah. Dan di belakang ini adalah Kampung Palembang. Nah, mungkin ini kita lagi survei apa bisa kira-kira ini jadi satu paket perjalanan jelajah musi dari awal naik ke sungai, dari sungai ya sampai ke belakang ini. Seperti apa narasinya, seperti apa alur ceritanya. Nah, ini lagi di survei. Mudah-mudahan ini bisa ini. Oke. Okay. Kami lagi nunggu ini yang penjaga rumah, Kang Maman. Dia lagi sholat. Nah, dia lagi nunggu ini. Nah, jadi cak mano perjalanan survei kami, ikuti vlog Mang Dayat terus ya. Sriwijaya sejarahnya, ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai musik, beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah, Sumsel indah Palembang Indonesia. Jadi stream, stream. Jadi jam 10. Ayo. Cak inilah macam cek kalau wong kotang lewati jembatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Perjalanan kali ini Mang Dayat nyoba nelusuri lorong-lorong di kawasan ini. Mak Manonian kira-kira ngejo ke biar pacak jadi destinasi wisata yang menarik. Mang Dayat akan susun sebagai paket jelajah musi. Jadi dari datangnya wisatawan dari sungi pakai ketek. Selanjutnya akan disusun rute walking tour dari pesisir sungi sampai rumah singgah Soekarnonyo. Mudah-mudahan bisa buat kawasan ini lebih dikenal dan pacak meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di sekitar sini. Apalagi kawasan ini termasuk guguan yang banyak lihai masa, makin menambah nilai jual kawasan ini dengan ditambahnya wisata kuliner. Itu jalan ya? Itu jalan. Sungai. Ayo, numpang tanya. Kalau nak ngarah yang bisa tembus ke sungi, lewat mana? Ke? Masih sih, penting ada sungai. Supi kalau misal ketek datang. Oh, dari sini ya? Iya, dari rumah baru bangun. Oke. Oke, kasih yuk. Penelusuran Mang Dayat mulai masuk dari lorong Firma Haji Akil. Sebenarnya ini bukan sebatas nama lorong bae, tapi juga sebagai nama dari guguan daerah sini. Haji Akil juga salah satu perintis dari berkembangnya daerah 34 Ulu. Pak tanya kalau yang bisa naik ketek? Oh iya. Lewat sini ya? Sana sini. Sini ya? Bukan, naknya supe. Kalau misalnya ada wisatawan yang nak ke sini kan, Kampung Palembang keteknya di mana? Ikuti jalan biar ke jalan bau kayu walaupun ada. Sini ya? Iya. Iya, iya. Kasih yuk. Oke, oke. Termasuk juga rumah singgah Soekarno. Ini juga guguan Firma Haji Akil. Bahkan, jalan yang disematkan di sini yaitu Jalan KH Ashari masih guguan sini juga. KH Ashari ini ialah tokoh nasional. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Agama pertama di Indonesia. Bahkan beliau adalah salah satu pendiri Masyumi di Sumatera Selatan. Ini baru cerita tentang jalan KH Ashari. Kak, kepang nanya, kalau pacak sandal ketek dari mana?
Nak ke ketek? Yo. Ke sini lurus ke? Lurus sini ya? Ya, di yang kayu lurus ke laut. Oh. Ke kanan enggak? Iya, iya, iya. Oke, oke, kasih ya. Iya, sama. Bukan cuma Kaas Hari Bae, banyak tokoh di Sumsel bahkan nasional berasal dari kawasan ini. Baik tokoh pengusaha sampai tokoh pejuang. Selain itu juga ada Masjid Jami yang masih tertegak kokoh di depan rumah singgah Soekarno. Masjid ini juga salah satu masjid tertua di Palembang dan banyak nyimpen sejarah. Apalagi rumah singgah Soekarnonyo, jangan ditanya lagi cerita sejarahnya. Itu ya. Oke. Kasih yuk. Karena itu sangat penting dan perlu nian, kawasan 34 Ulu ini dieksploitasi lagi cerita sejarahnya dan pastinya sangat layak untuk dimajukan sebagai kawasan wisata. Karena memang banyak cerita besarnya Palembang berawal dari sini. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi. Tadi jalan berapa kali ke sini berapa kali? Tidak waktu jawab mana? Dengan ramah, Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Di depan sekana. Oh. Depan sekana. Ada budak bawah ini ternyata. Apa? Ada budak. Oke. Okay. Jadi Mace Bice ternyata untuk daerah apa namanya ini posisinya depan Sekana ya. Di depan Sekana di sini. Dan akses di sini cukup sulit ya, cukup susah juga untuk oh iya. Enggak tahu baliknya nih kalau pacak balik apa tidak. Balik bisa. Pakai Google Map. Jadi ada memang akses ketek tapi nak menuju ke rumah Soekarno-nya tadi cukup jalan mungkin ada sekitar 300 meteran lah. Tidak lah, ada nyampe. Cuman karena liku-liku. Jadi lurus mungkin, ya, jadi bikin sampai. Bingung. Oke, okay, kita coba cari alternatif apakah ini bisa layak dijadikan destinasi. Oke, okay, kita jalan lagi. Yo. Segala yang mengdayat gawi ke ini namanya ikhtiar. Dengan keterbatasan mengdayat yang masih terbatas galo. Jadi mudah-mudahan yang digawi ke ini bisa menjadi manfaat dan juga dapat dukungan dari berbagai pihak. Termasuk yang utama adalah masyarakat 34 Ulu. Agar kawasan ini menjadi objek wisata yang populer. Ayo keluar ke Masjid Jami. Sini lah ya. Oh iya iya, kasih. Ini berarti lebih ini. Halo guys. Hati. Ayo, numpang nanya. Kalau ada yang keluar Masjid Jami, sini ke sini. Ke sini ya. Oke, kasih yuk. Jadi simbolnya Sriwijaya sejarah. Iya tahu nih, apa gesut? Wah ini lulus bisa? Iya. Iya ya. Ini selurusan, tak keluar itu. Ada sunginya. Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Jalannya inilah.
Kalau ketek nggak bisa di sini, Kak? Bisa. Aku jalan di sini kan besar. Iya. Jalannya milu-milu pulung. Ini kan iya. Lurus wae. Karena masih jami kan. Iya. Jauh lagi. Jalan kami ini bulu lagi sana. Kalau lagi sorot acak masuk ketek. Iya. Batas tiang. Tiang itu ya sorot nih. Yang nomor 2 nih. Kalau kau nak melok ke rumah Stano, kota. Berarti kalau misal ini jadi ke kendalanya tuh harus ada dermaga. Iya. Pakai sampai ke tengah sana, eh. Berarti dermaga ini perlu. Ayo lah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari jalan. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai musik, beragam pesona wajah menyambut.